Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Situasi pertama berlaku sewaktu di bilik mesyuarat. Mesyuarat berlangsung pada waktu pagi yang diketuai oleh pengasas pasar raya iaitu Tuan Fakrul, manager bagi Departemen Food Supply, Encik Syafiq dan supervisor yang tegas Encik Wajiha. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Okay, terima kasih kerana sudi menghadirkan diri pada mesyuarat kali ini. Saya ingin membincangkan tentang mengenai harga semasa beras dan barangan asas yang lain yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Menurut saya, mengikut prestasi semasa, kita mengalami sedikit kerugian pada bulan lepas. Hal ini kerana sebuah pasar raya telah dibuka berdekatan dengan kita. Betul tu Tuan. Jadi, adakah kita perlu membuat sesuatu? Betul tu Tuan, mereka jadi pesaing hebat kita sekarang ni. Mengikut penyiasatan saya, mereka ada membuat promosi secara besar-besaran. Jadi, adakah kita juga akan membuat promosi seperti diorang? Ya. Tapi setengah barang saja yang kita akan membuat promosi. Jadi, Cik Syafiq dan Cik Wajah, sila ambil tindakan. Dan Cik Wajah, sila membuat pertukaran harga dengan kadar yang segera. Baik Tuan. Okey, baiklah Tuan. Maaflah atas kelewatan mesyuarat kita pada hari ini. Saya sedikit mengantuk kerana anak bongsu saya membuat perangai pada malam tadi. Saya harap mesyuarat yang akan datang kita adalah sedikit kuih. Hari ini hanya ada air kosong. Saya lapar. Okey. Situasi dua berlaku sewaktu Encik Syafiq memberi senarai harga barang yang perlu dipromosikan dan menyuruh Cik Wajiha mengambil alih tugasan ini. Cik Wajiha menyuruh dua orang staf yang lain untuk menurunkan harga yang dipamerkan pada harga yang baru. Okey, Cik Wajiha, ini adalah senarai harga barang yang perlu diturunkan. Pastikan kerja ini dapat diselesaikan pada hari ini, tahu? Baik, Cik Syafiq. Aku maaf Rasuan, saya nak awak ambil perhatian tentang pertukaran harga ni. Jangan ada kesilapan ya. Dan pastikan kerja ni CR ni juga ya. Tapi cik, sekarang tak reliable lagi nak buat sebab sekarang dah pukul 2. Saya tak kira, saya dengar arahan orang atasan je. So ikut eh. Bagi saya kalau buat proses pertukaran harga hari ini akan timbulkan isu pula pada pelanggan. Buat je lah, lagipun promosi ni akan berjalan esok. Kalau tak siap hari ni, macam mana? Baik, Cik. Baik, Cik. Nanti saya buat. Akmal, kita bagi tugas, eh? Saya tukar harga dekat barang-barang. Akmal tukar harga dekat bakut. Saya kena buat bakut? Macam mana? Cik Wajah pergi macam tu je. Dia tak cakap apa-apa pun. Okeylah. Saya buat apa yang saya tahu je. Situasi ketiga. Pada keesokan harinya, pembeli datang ke kedai untuk menikmati promosi yang ditawarkan. Namun, terdapat beberapa isu yang timbul apabila harga yang ditawarkan dan harga yang dibayar di kaunter adalah berlainan. Lain ni harga beras ni. Tadi saya tengok ada promosi jadi RM20.40. Ni kenapa jadi RM24 ni? Saya salah tengok ke? Akak yang tak kasi scan. Betul lah saya scan ni. Dah harga macam tu. Oh jangan nak memandai eh. Betul lah, saya pun ambil beras yang sama juga.
Saya tengok dekat sana harga dia RM20.40. Diskaun sehingga lusa. Tapi kenapa? Bila scan harga dia lain, awak je nak mempermainkan kami. Ma, sini kejap. Ya, ada apa bising-bising ni, Ros? Tak ada lah, aku mah. Macam mana pula boleh silap ni harga kita tanpa semalam dengan harga dalam sistem? Aku mah tak bakut dalam sistem. Masuklah. Apa yang tak masukkannya ni? Saya sampai OT kot buat kerja ni malam tadi. Macam tu kamu tak jadi ambil lah. Kamu pergi beli kat kedai lain. Tu dah tu. Jomlah. Kedai ni tipu je. Nak untung je banyak. Situasi keempat. Kekecohan yang berlaku antara pembeli dan staf pasaraya berkenaan menjadi isu sehingga diketahui oleh pihak atasan. Cik Wajiha terus bertindak untuk berjumpa dengan kedua-dua staf tersebut. Akmal, Roswan, apa yang awak buat ni? Sampai sakit telinga saya kena bebel dengan bos. Maaf cik, saya tahu kami buat salah. Kami buat kerja tak betul. Bukan salah kami sebenarnya. Maklumat dan kerja yang Cik Wajiha bagi kat kami ni tak tepat. Macam mana kami nak laksanakan? Kami ni dah lah staf baru. Tak, sekarang ni saya dah bagi tahu. Cuma tukar harga je kan? Susah sangat ke benda tu? Tak betul juga. Patutnya aku bagi tahu dengan jelas. Puaslah ni, hari tu meeting, hari tu jugalah nak buat semua benda. Manalah tak serabut kepala ni. Situasi kelima. Pada keesokan harinya, Cik Wajiha telah berjumpa dengan pihak atasan dan manager untuk membahaskan tentang masalah ini. Saya minta maaf tuan, saya tahu kekecohan yang berlaku ni semua atas salah saya. Saya tak dengar arahan dengan betul. Patutnya saya lebih perhatikan kerja-kerja diorang. Minta maaf sekali lagi tuan. Saya turut bersalah dalam hal ini tuan. Saya hanya menyerahkan tugas ini kepada Encik Wajiha saja, tanpa saya memberikan perhatian yang sepatutnya sebagai seorang manager di dalam company ini. Baiklah, saya percaya kurangnya komunikasi dan kerjasama antara punca terjadinya masalah ini. Jadi selepas ini saya harap kita dapat meningkatkan dan menambah baik saluran komunikasi kita. Kita perlu bekerjasama dengan lebih erat untuk menarik lebih pelanggan ke pasaraya kita sementara nanti. Saya berharap perkara ini adalah yang terakhir untuk kali ini dan tidak akan berulang lagi. Saya harap ia boleh dicapai. Baik, tuan. Baik, tuan. Kami janji perkara ini tidak akan berulang lagi.